Halo semua anak-anak khususnya anak kelas 3. Apa kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya. Di pun anak kelas 3 berada, tetap jaga kesehatan. Dan juga buat orang tua anak didik kami, tetap tetap mengarahkan anak-anaknya semuanya, bimbingan anak-anaknya supaya lebih bagus lagi kedepannya. Kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3, tematik kelas 3 SD, tema 3 Benda di Sekitarku. Subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran yang keempat. Di sini ada dua lagu ya, Embun Pagi sama Embun. Embun Pagi itu ciptaan Pak Rat. Yang kedua, Cimpan Pak Dalzono. riang cemerlang, Embun Pagi hari. Tersenyum ria, hati gembira, burung berkicau, trilili lili lili. Dan selanjutnya Itulah ciptaan daripada Pak Rat Embun pagi, Embun Pak Dalesono, Gemerlapan gemerlapan menghias dini hari berkilauan, kena sinar matahari sepercik air sejuk berlinang lintang berjiwa di pagi tenang. Itu nah, dia lagunya kedua lagu itu ya. Pahamilah si air lagu di atas. Jawablah pertanyaan berikut ini. Oke, di sini sudah ada pertanyaannya dan sudah ada Bapak buat juga jawabannya ya. Tapi sebelum Bapak sampaikan, harus anak kelas 3 harus dipahami dulu lagu tersebut ya. Apa tema kedua lagu tersebut? Oke, apa tema kedua lagunya? Lagu pertama Embun Pagi sama lagu kedua Embun. Apa? Kedua-duanya lagunya temanya di kedua lagu tersebut? Kita lihat ya kedua lagu tersebut bertema embun itu dia ya anak kelas anak kelas tiga oke kita masuk ke materi berikut pelajaran berikutnya tuliskan gambaran embun menurut lagu tersebut ya embun membuat pagi semakin cerah itu dia gambaran embun menurut lagu tersebut yang ketiga kapan terjadinya embun Embun terbentuk dengan baik pada malam hari yang cerah dan tenang. Itu dia, ya. Yang keempat, menurut kedua lagu tersebut, apa manfaat embun? Embun mempunyai membuat alam semakin indah. Itu dia, anak kelas 3. Yang kelima, perubahan wujud apakah yang terjadi selama pengembunan? perubahan wujud dari gas menjadi cair itu dia anak kelas 3 oke di sini ada lingkar lingkarannya lengkaplah tabel di bawah ini iya yang warna merah bata isilah dengan kata yang hanya ada di lagu embun pagi oke yang warna kuning isilah dengan kata yang ada di kedua lagu tersebut maksudnya ada kata di embun pagi juga ada, di embun juga ada. Itu dia maksudnya ya. Oke, yang warna hijau, isilah dengan kata yang hanya ada di lagu embun. Oke, di sini sudah buat ya. Anak kelas 3 perhatikan bagus-bagus ya. Di embun pagi itu ada pertama riang, ada cemerlang, ada tersenyum, ada burung, ada surya. Itu dia ya. Dan riang kita lihat yang warna kuning yang warna kuning ini sudah bapak bilang tadi di lagu embun pagi ada di lagu embun juga ada kata pagi pertama yang kedua hari yang ketiga sinar yang keempat embun oke kita masuk ke embun ya judul lagu embun tadi apa kata yang ada di sana yang pertama gemerlap yang kedua, menghias. Yang ketiga, berkilauan. Yang keempat, matahari. Dan yang kelima, tenang. Itu dia, anak kelas tiga. Oke, kita akan masukkan kata-kata tersebut. Dan kira-kira apa arti kata yang kita sebutkan tadi? Yang pertama, surya. Apakah arti kata tersebut? Nah, di sini sudah buat ya. Surya itu matahari, ya. Anak kelas tiga yang kedua dini-dini. Dini arti katanya pagi sekali atau belum waktunya. Pagi sekali itu maksudnya masih gelap, ya. Anak kelas tiga, ya, percik titik-titik air yang berhamburan. Kalau linang, apa itu artinya meleleh? Ya, intan. Batu permata yang berkilauan. Oh, Oke, okay. anak kelas 3 mungkin ada namanya si Intan ya. Nah, ini bukan Intan itu ya. Intan ini artinya batu permata yang berkilauan ya. Cemerlang. Bercahaya atau bersinar sangat terang ataupun berkilauan. Itu dia. Ria. Riang gembira ataupun sukacita itu dia riang suka hati girang sekali ah hati yang gembira ya kilau cahaya gemerlap atau cahaya berkilap itu dia yang terakhir sejuk sejuk itu artinya berasa atau terasa dingin itu dia ada 10 kata ya udah saya saat Bapak buat di sini sekalian artinya ya, anak kelas 3. Masuk kita ke yang berikutnya. Peristiwa pengembun di pagi hari. Tuliskan pengamatanmu di bawah ini. Oke, di sini sudah Bapak buat ya. Ini pengamatan Bapak ini. Ini berupa contoh ya sama anak kelas 3 ya, bisa diganti sama yang lain juga bisa ya. Di pagi hari kita sering menjumpai embun. Sering terdapat titik-titik air di pagi hari. Yang kita kenal sebagai embun, embun adalah uap-uap air yang kembali berubah menjadi titik-titik air. Tetapi, mengapa hal ini hanya terjadi di malam hari? Ya, embun dapat terbentuk pada suhu yang cukup dingin dan kondisi yang cukup tenang. Kebetulan, malam hari adalah suatu waktu yang memenuhi kedua kondisi tersebut. Memang. Apa yang terjadi pada saat udara cukup dingin pada malam hari selain suhu udaranya lebih dingin, umumnya tidak banyak angin yang berembus. Saat tidak ada angin yang berembus, uap air akan lebih mudah menempel pada benda-benda tertentu. Nah, titik-titik air inilah yang kita lihat sebagai embun di pagi hari. Itu dia hasil pengamatannya tuliskan contoh sikap bersatu yang diterapkan di sekolah. Oke, anak kelas 3, perhatikan ya. Yang bersatu katanya, apa contohnya? Kira-kira? Oke. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman di sekolah. Itu dia, ya. Yang kedua, menghormati guru. Oke, ya. Ini harus diterapkan ya untuk hal kelas 3 ya. Dan yang ketiga, tidak mengejek teman apapun suku bangsanya. Iya, ini pasti anak kelas 3 sering ngecek-ngecek ya. Nah, anak kelas 3 harapan Bapak meninggalkan hal-hal yang seperti itu supaya lebih kompak lagi ke depannya. Oke, anak kelas 3. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 dan juga untuk orang tua anak didik kami semua dimanapun berada. Jangan lupa tetap jaga kesehatan karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Terima kasih.